Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut adanya politik ketakutan pasca pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Ganjar saat berkunjung ke kediaman seniman Butet Kertarejasa pada Senin, 11 Maret 2024. Ditanya lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa politik ketakutan diciptakan agar masyarakat takut. Saatnya masyarakat tidak takut, dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya gendruwo. Buat di sini ya. Ini tetangga nih sekarang. Satu ini komplit ini. Jadi tidak bisa di negara ini kita ciptakan atau diciptakan politik ketakutan. Dan sekarang semuanya menjadi takut. Nah, yang membuat tidak takut adalah perjalanannya mesti bergandengan dan bersama-sama. Ganjar politik ketakutan tadi seperti apa, Pak? Apa itu? Politik ketakutan tadi mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya sekarang banyak orang takut kok. Menjadi saksi takut. Ya enggak? Mau bicara takut gitu kan. Maka saatnya masyarakat tidak takut, dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya gendruwo. Untuk ya. Saksinya, Pak, yang tadi Pak Ganjar sempat singgung. Ya kenapa? Saksinya memang ada yang tidak menolak akhirnya, Pak, ya. Jadi saksi. Ada yang tidak menolak. Ada gimana? Yang menolak akhirnya ya, walaupun ya, ya. Awalnya iya. Jangan lupa subscribe ya.